Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sal TV, apa kabar Anda di rumah? Tentunya, apapun kabar yang ada saat ini, kami berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan segala puji bagi Allah semesta alam. Pemirsa Sal TV, bersama saya hadir di studio kita, Sapa beliau Ustadz Muhammad Yasir LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau hari ini. Alhamdulillah sehat iya. Mas Aidin. Allah. Beliau adalah seorang ustaz di samping kesehariannya aktif mengisi kajian-kajian Islam di beberapa tempat. Beliau juga aktif menulis pemirsa, menulis dan juga uh, seluk-beluk tentang buku ya. Editor iya. juga ya. Beliau bekerja juga di penerbit uh, sekali percetakan juga iya. ya. Al-Kausar, Pustaka yeah. Kausar ya yeah. Utamanya di Al-Kausar Kids hmm. Karena hari ini beliau Alhamdulillah Mau berbagi tentang Buku, sebuah buku Maksudnya bukan bukunya dibagi <laughs> Isinya dibagi Ini adalah buku yang sangat, saya sepintas sudah uh, Mencermati Ustadz hmm. Ini buku sangat bagus sekali Judulnya 99 Hadis Istimewa untuk Anak, jadi hmm. di dalamnya Pemirsa sedikitnya Ada setidaknya ada tiga hal yang bagus sekali. Nah, tapi kok jadi saya yang menilai. Baik, <laughs> like, intinya yang saya dapatkan di sini, saya uh, hadisnya pendek. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada 99 hadis, hadisnya pendek. Hmm. Dan dia banyak sekali dari uh, bidang agama, maksud saya hmm. ada akidah, ada yeah, akhlak yeah. ya. Yeah. Juga uh, ada ibadah juga. Hmm. Nah, kemudian di samping hadisnya pendek. Kemudian yang kedua apa? Ada pojok hikmah. Iya. Nah, pojok hikmah ini artinya pelajaran apa yang diambil dari hadis. Mm. Dan yang paling penting, ini sebenarnya paling penting ya dari catatan saya, pemirsa. Setelah saya melihat ini disampaikan dengan bahasa yang anak-anak. Nah, <laughs> ini, ini yang ini yang 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 sangat penting sekali karena memang bukunya ini mm. untuk anak-anak. Baik, kita akan bertanya nih ke mm. Ustadz Muhammad Yasir, iya. ya. Tapi saya informasikan kalau Anda tiba-tiba langsung ingin buku ini, <laughs> ingin memiliki buku ini, Anda bisa langsung mengunjungi website-nya Ustaz ya. Iya, betul ya? Betul. Ke www.kausar.co.id. Jadi hmm. ke www.kausar.co.id atau Anda bisa datang langsung ke Jalan Cipinang Muara Raya nomor 63 Jakarta Timur. Iya. Ya. Ustaz Ustaz Muhammad Yasir. Ini hmm. adalah buku yang sangat bagus, yang sangat menarik ya. Hmm. Tapi kenapa kemudian hadisnya 99 dan hadisnya hadis-hadis tersebut yang anda milih? Iya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa ma ya. Mas Aidin dan pemirsa Wisal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang uh, sengaja kita atau saya sebagai penulis ya. Mungkin lebih tepat kalau dibilang penyusun kali ya. Hmm. <laughs> menyusun sebuah buku untuk anak judulnya adalah 99 hadis istimewa untuk anak. Uh, <tuh> Jadi angka 99 ini sebenarnya bukan angka yang magic gitu ya. Kita berikan angka ini sebagai pertimbangan marketing saja bahwa uh, ternyata uh, selama ini banyak orang berpikir kalau belajar hadis itu merupakan pekerjaan orang-orang serius, merupakan pekerjaan para ulama ya, para ustadz atau orang-orang yang fokus untuk itu. Nah, ternyata belajar hadis itu juga bisa dipelajari oleh anak-anak. Ya. Nah, itu itu uh, apa namanya? pesan yang ingin kita sampaikan melalui buku ini bahwa ternyata ketika belajar hadis ya, itu juga banyak uh, bisa dipelajari oleh oleh anak-anak karena belajar hadis itu sebenarnya kan belajar tentang nilai, ya. Nilai tentang kejujuran, dan nilai tentang keikhlasan, ya, nilai tentang uh, kedermawanan nilai tentang kesabaran dan lain-lain. Jadi eh, dari 99 hadis ini seperti kata Mas Aidin tadi bahwa hadisnya memang pendek-pendek dan bisa dihafalkan oleh anak-anak. Ya misalnya eh, Innamal a'malu binniyat ya kemudian man goshana falaisa minna, ya dan seterusnya. Hadis-hadis eh, yang kita turunkan dalam buku ini semua hadis-hadis yang sahih. Ya ini kita berikan apa namanya sebuah penjaminan bahwa okay. ketika anak-anak belajar hadis itu Insya Allah tidak mereka sedang belajar hadis-hadis yang, okay. yang ini, kedua, ya, ini ya, yang sangat penting sekali iya, ya. Betul betul. <laughs> Oke. Okay. Yang kedua begini Mas Aidin. Jadi kadang-kadang uh, untuk memahami hadis itu kita kuatkan dengan uh, sebab penyebutan hadis itu atau sebab lurut. Ya? Kenapa hadis itu keluar ya? Kenapa hadis itu disebutkan? Dan kalau tidak ada sebab turunnya atau sebab e, urutnya penyebutannya, kita ambil sebuah cerita dari hadis lain untuk menguatkan hadis itu. Ya sebagai contoh misalnya Mas Aidin begini. Jadi e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Imam Muslim ya. Dan saya kira hadis nomor 21 dalam buku ini ya, mengatakan man goshana minna. Ya, Siapa yang menipu? Ya bukan dari golongan kami atau bukan dari umat kami. Nah, ternyata sebab penyebutan hadis ini ada kronologisnya ya ketika nabi lewat di sebuah apa namanya penjual kurma beliau ingin memeriksa kurma itu tidak lama kemudian beliau memasukkan tangannya di bag, di bagian bawah dari kurma itu ya ternyata di bagian bawahnya itu basah kan ya nabi heran kok kenapa kurma ini uh, basah kenapa tidak ditaruh di bagian atas sehingga semua pembeli bisa melihat dan bisa menimbang-nimbang kalau memang dia mau beli Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan man goshana Siapa yang mencoba-coba menipu bukan dari umat kami. Coba nilai yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak tentang kejujuran, hmm. ya tentang tentang bagaimana mereka nanti ketika dewasa nilai tentang kejujuran, kedisiplinan, keikhlasan itu mereka yang bisa bawa. Jadi eh, hadis ini juga bisa bisa mereka hafalkan dan jadi bisa menjadi hafalan-hafalan eh, pendek. Dan menjadi di kemudian hari cara mereka berpikir dan cara mereka bertindak. Ya, nah, saya kira itu Mas Aidin apa uh, okay. prolog yang bisa kita sampaikan. Iya. Yeah. Dan pemirsa saya yang berbahagia. Ini memang buku dikhususkan untuk anak ya. Makanya hmm. uh, tim penerbit juga mendesain hmm. ya. Di antaranya warna, corak ini yeah. untuk anak-anak ya. Hmm. Lihat gambarnya, anda bisa mencermati ini dan kemudian di dalamnya, kalau anda dari samping saja belum membuka. Ini sudah warna-warni. <laughs> Ketika dibuka memang nggak satu tidak satu warna ya. Tidak hmm. satu warna dan pemirsa-pemirsa TV bisa melihat ini misalnya saya buka di halaman 92. Hmm. Ya, ini ada warna seperti ini dan kemudian di halaman nah, beda warna lagi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Hmm. Dan kemudian di halaman yang lain pemirsa juga beda warna lagi. Hmm. Ini sangat sangat interaktif ya dan yeah. sangat membuat anak-anak kita tertarik untuk membacanya ya. Nah, pemirsa Sal TV yang berbahagia, di sini saya sebutkan ada pojok hikmah setelah ada hadis di atas yang misalnya tinggalkan yang meragukan. Hadisnya pendek-pendek ya, <tuk> Ustaz ya. Iya, <tuk> uh, ini ada hadis pendek, kemudian nanti setelah menyampaikan Ustaz Muhammad Yasir menyampaikan penjelasannya. Nanti ada pojok hikmah Nah pojok hikmah, adik-adik mari kita contoh Abu Bakar yang sangat berhati-hati Jika kalian mau makan sesuatu, pastikan makanan itu halal dan baik Jika kalian membeli makanan, pastikan makanan yang kalian beli halal Misalnya tercantum logo halal Waduh ya Dari Majelis Ulama Indonesia di kemasannya Nah ini seperti ini Kemudian kemudian disusul hadis yang kelima-lima ini juga hadisnya pendek Yeah. Allah selalu menolong hamba jika hamba itu menolong saudaranya penuh pelajaran yeah. penuh hikmah yeah. uh, jadi ini penuh pesan yang baik-baik dan yang pasti tadi uh, yang pastinya ya pemirsa Ustadz Muhammad Yasir beliau adalah lulusan Lipia telah memastikan hadis semua hadis pendek ini adalah hadis yang sahih. Yeah. Nah bagaimana sekedar saya sampaikan <laughs> ke pemirsa pojok hikmah tentang hadis selalu berbuat baik untuk Saudara, adik-adik, hmm. menolong tidak harus dengan pertolongan besar, meminjami hmm. pensil. Nah, <laughs> ini sangat memotivasi. Saya kira, dan ini banyak sekali. Buku yeah. ini sendiri uh, pemirsa terdiri dari 225 halaman ditambah tiga halaman uh, terakhir ini ada daftar pustaka dan sekilas tentang penulis uh, serta beberapa halaman di depan ini uh, ada sedikit kata pengantar dan yeah. daftar isi. Ya buku ini pemirsa sangat layak anda miliki. Anda bisa memberikan kepada putra putri anda untuk dibaca atau anda bisa membacakan ke, untuk putra putri anda ya. Iya. Yeah. Baik selanjutnya nih. Uh, oh ya ini saya ingin sampaikan kepada anda pemirsa. Kalau anda memiliki pertanyaan seputar produk ini 99 hadis istimewa untuk anak produksi Alkawser kita. Anda bisa menanyakan secara langsung saat ini juga. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ya. Baik. Ke 0822 1113 uh, Mohon maaf, 3352 untuk pesan singkat. Dan untuk telepon, silakan Anda bisa menelepon kami. Selama acara ini berlangsung ke 0822 Ya, Ustaz. Hmm. Kalau Antum menilik sendiri nih dengan desain yang seperti ini ini yeah. memang menarik ya mm -hmm. menarik buat anak-anak Iya -anak. yeah. itu yang antum uh, setidaknya itu yang anak-anak tilik ya yeah. kalau antum sendiri uh, menilai yeah. seperti apa nih Ya saya kira ketika uh, menurunkan cerita kemudian juga materi cerita dan desainnya kita pilih yang terbaik mm. karena memang buku anak itu kan biasanya dibantu dengan ilustrasi mm. dengan gambar sehingga mm. Kadang-kadang gambar itu betul-betul bisa membantu anak-anak untuk memahami sebuah hadis. Oke. Okay. Ya, jadi ketika melihat judulnya, melihat teksnya, melihat pojok hikmahnya, dan melihat gambarnya itu akan menjadi sebuah kelengkapan yang bisa membantu memahami hadis itu secara gampang dan dan baik. Jadi memang kita betul milih uh, apa namanya teman-teman dari redaksi yang bisa mendesain dengan uh, dengan sempurna. Oke, okay. ya. desain yang yang penuh ilustrasi dan kemudian Dipercantik dengan warna-warni, ya. Ini hmm. membuat anak-anak kita akan uh, mengundang anak-anak kita untuk membacanya. Yeah. Ya, itu yang kemudian ditujukan. Dan yang pasti, insya Allah, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran yeah. di sini. Hmm. Sekali lagi, buku ini berbeda, pemirsa, karena ada pojok hikmah. Hmm. Ya, pojok hikmah Anda bisa, bisa memberikan hikmah, pelajaran, atau ibro setelah yeah. menyampaikan hadis. Yeah yang pendek dan uh, apa namanya yeah. penjelasan hadisnya dan penjelasan hadis di sini pun memakai asbabul wurud seperti yeah. tadi disampaikan kalau tidak memakai asbabul wurud maka ustadz muhammad Yasir mencari cerita sohieh mm. yang bertemakan yeah. hadis yeah. yang dibawakan yeah. gitu ya yeah. 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 oke satu ini, lagi mas aidin hmm? yang belum disampaikan saya hmm? kira dari setiap di setiap halaman setelah selesai hadis itu ada kolom aku sudah hafal nah itu. Jadi, ketika hadis-hadis pendek ini dipastikan mereka sudah okay. mengerti teksnya, mengerti hadisnya, bisa dicontreng gitu ya. Aku iya. sudah hafal hadis itu. Iya. iya, di sini ada lingkaran kecil seperti ini, pemirsa. Nah, di sini ada tulisan: "Alhamdulillah, aku sudah hafal." <laughs> Kalau memang dihafalkan, iya. kemudian sudah hafal, Anda bisa membeli mulai beli dengan centrang atau sesuka ya. hati. Yeah. <laughs> dengan pensil warna juga boleh yeah. gitu ya untuk anak-anak Anda. Ini, ini sangat sangat istimewa sekali saya katakan di sela-sela zaman sekarang Banyaknya buku-buku, mm. bahkan public figure kita, mungkin orang-orang di sekitar kita membaca buku-buku, mm -mm. mungkin sebatas komik, yeah. ya kan? Dan buku-buku uh, yang kurang bermanfaat ini saatnya Anda beralih kepada buku yang bermanfaat, mulai mm. dari keluarga Anda, sediakan buku 99 hadis istimewa untuk anak. Nah, ini kalau dilihat dari layout, yeah. kemudian uh, apa namanya warna-warni seperti ini, sebaiknya. Kemudian dari konten mm. juga sebaiknya uh, diperuntukkan untuk anak usia berapa? Yeah. jadi ketika kita menulis buku ini ada dua segmen sebenarnya yang kita tuju. Yeah. Yang mm -hmm. pertama adalah anaknya sendiri mm -hmm. karena usia-usia sejak uh, apa? SD, SMP, SMA bahkan saya kira juga orang tua belum tentu memahami hadis-hadis yang seperti mm -hmm. dia. Tapi segmen pertama adalah anak-anak ketika mereka bisa baca sendiri memahami sendiri dengan baik. Yang kedua segmen para orang tua sendiri. Mm -hmm adalah orang-orang yang sebenarnya mengeksekusi pembelian buku itu. Kita harapkan orang tua kan ada yang kadang-kadang pandai bercerita, tapi mereka tidak punya materinya kan. Ya, bagaimana sehingga ketika mereka membaca hadis, membaca cerita dalam hadis, pesan itu bisa disampaikan kepada anak-anak mereka. Sehingga insya Allah dengan, dengan cerita itu, ya anak-anak biasanya lebih enjoy menerima ketimbang kita berbentuk pemaparan. Saya kira siapapun di dunia ini kan senang dengan cerita. Iya, benar. Ya, Bahkan saya kira bercerita itu cuma merupakan tradisi dari Al-Qur'an. Benar. Ya, ketika para sahabat agak sedikit dalam tanda kutip berat dengan beban-beban syariat, mereka minta sebuah cerita yang bisa menghibur mereka. Kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan, turunlah surat Yusuf. Dari awalnya sampai akhirnya adalah cerita. Dalam waktu yang bersamaan Allah menyebut sebagai ahsanul qasas, sebagai sebaik-baik cerita. Jadi memang hidup kita ini butuh dengan cerita. Hmm. Tapi cerita yang betul yang yang sohih, yang bersumber eh, dalam dan dan dalam agama kita kan ada nabi yang sering hmm. uh, menyampaikan kisah-kisah yang baik itu. Oke. Oh, ya, okay. ya pemirsa Sal TV, jangan Anda telepon melalui nomor SMS ya. Tapi telepon melalui nomor telepon di 0822 11 13 3351. Baik, semua cerita yang ada di sini insyaallah sahih itu ya. Dan di akhir Buku juga Ustadz Muhammad Yasir, sebagai pertanggungjawaban ilmiah, menyertakan daftar pustaka. Uset, ya iya. ada daftar pustaka di sini, ada ya, banyak ini bukunya, <laughs> saya tidak menghitungnya. <laughs> ya, baik, ya, pemirsa, pesawat TV yang berbahagia, hmm. saya ingin bertanya satu pertanyaan penting untuk menutup segmen hmm. pertama kita. Nanti kita akan sambung setelah hmm. beberapa jeda iklan, ya. Hmm. Tapi jawabannya jangan dijawab dulu mungkin. Oh, iya. Saya kasih bocorannya saja pemirsa ya. Nah kalau pemirsa anda dimanapun anda berada, saya juga ingin memiliki buku ini. Ya ini ada diskon berapa persen? <ganti> <tuk> ini penting sekali ya bagi yang ingin memiliki karena. Uh, potongan harga gimana pun set Itu <laughs> sangat menarik sekali <laughs> Bagi kami Baik jangan kemana-mana Tunggu jawabannya Ada diskon berapa persen Untuk produk ini Setelah jeda iklan Kami akan kembali Iya <laughs> Hmm